Bahan bakar yang umum digunakan dalam pesawat adalah aftur, aviation turbine fuel, atau jet A1. Aftur adalah bahan bakar khusus yang dirancang untuk mesin pesawat jet. Berikut adalah beberapa alasan mengapa aftur digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Ketersediaan, aftur tersedia secara luas di bandara-bandara yang melayani penerbangan komersial. Ini memastikan pasokan yang memadai untuk pesawat di seluruh dunia. Kinerja dan efisiensi. Aftur memiliki sifat-sifat yang menguntungkan dalam hal kinerja dan efisiensi. Ia memiliki nilai kalor yang tinggi, yang berarti bahwa energi yang dihasilkan dari pembakaran aftur relatif tinggi. Ini memungkinkan mesin pesawat untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk mengangkat pesawat ke ketinggian dan menjaga kecepatan terbang yang stabil. Keamanan. Aftur memiliki titik nyala yang tinggi, yaitu titik suhu di mana bahan bakar akan mulai terbakar. Hal ini penting untuk keamanan operasional pesawat, karena membantu mengurangi risiko kebakaran atau ledakan akibat percikan api yang tidak disengaja. Stabilitas. Aftur juga memiliki sifat kestabilan yang baik, artinya ia tidak mudah menguap atau teroksidasi. Ini memungkinkan bahan bakar tetap stabil dan dapat disimpan dalam kondisi yang aman selama periode waktu yang lama. Kompatibilitas. Mesin pesawat dirancang khusus untuk menggunakan aftur. Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin dapat menyebabkan kerusakan dan kinerja yang buruk. Oleh karena itu, aftur digunakan untuk memastikan kompatibilitas dan kinerja optimal pada mesin pesawat. Penting untuk dicatat bahwa jenis bahan bakar yang digunakan dalam pesawat dapat bervariasi tergantung pada jenis pesawat, ukurannya, dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Selain aftur, ada juga bahan bakar alternatif seperti biofuel dan hidrogen yang sedang dikembangkan untuk digunakan dalam penerbangan dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe.